Nama Nirwana Sele, selebgram TikTok viral di media sosial. Kepergian Nirwana meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan pengikutnya di media sosial. Gadis operator kren ini menjadi korban kebakaran di PT GNI, tempatnya bekerja di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Korban gagal menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi di perusahaan nikel tersebut. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di Desa Bunga, Kecamatan Matiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Semasa hidupnya, korban dikenal sebagai sosok yang ceria dan pekerja keras. Orang kata kalau bukan, karena sempit itu hanya matanya kalau ketawa, hilang matanya kalau ketawa, pokoknya murah senyum. Iya, tidak ada kecolikan anak-anak orang tua. Iya, baru itu anak kasihan. Ya begitu, intinya selalu rasa kasihan juga sama orang. Nirwana Sele, selebgram TikTok yang juga operator kren, tewas saat kebakaran terjadi di PT GNI.